Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala kasih sayangnya Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat, dan masih memberikan kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan adanya kesempatan ini kita tidak menyia-nyiakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari 10 terakhir pada bulan Ramadan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan terakhir atau 10 hari ini, ibadah kita masih tetap terjaga, semangat kita masih tetap terjaga, dan mudah-mudahan kita selalu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hari ini adalah hari Jumat, hari di mana potensi doa-doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan pantang menyerah untuk berdoa, apalagi pada bulan Ramadan, hari Jumat setelah asar. Perbanyaklah berdoa, karena dengan doa kita akan bahagia. Watul iman rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini ada satu hari yang Allah karuniakan pada hari itu, hari yang istimewa. Allah karuniakan pada hari itu hari yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Hari apakah itu? Tentu kita sudah ketahui bersama, hari itu adalah hari Al-Qadar atau malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan Lailatul Qadri atau malam Al-Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan hari yang istimewa, malam yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada ruh Jibril alaihi salam untuk turun ke muka bumi. Untuk apa? Untuk mensejahterakan manusia, untuk memberikan rahmat kepada manusia, untuk memberikan naungan, untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang yang Allah kehendaki pada malam itu. Begitu istimewanya malam itu, sampai-sampai Allah langsung menyuruh Jibril alaihi salam untuk turun ke muka bumi. Kira-kira 1000 bulan itu setara dengan 96 tahun atau 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu istimewanya malam itu, sampai-sampai Allah sudah mencatat 83 tahun kita sudah beribadah kepada Allah, sedangkan umur kita saja belum mencapai 83 tahun atau 96 tahun. Ada yang baru mencapai 20 tahun, ada yang baru mencapai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah kepada kita, amal ibadah kita sudah tercatat selama 83 atau 96 tahun. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpilih Allah untuk mendapatkan malam yang mulia itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu, usaha apa yang kita perjuangkan untuk mencapai malam itu? Ikhtiar apa yang harus kita lakukan untuk mencari malam itu? Untuk mendapatkan malam yang mulia itu? Salah satu usaha atau salah satu jalan ikhtiar kita untuk mendapatkan malam itu, salah satunya dengan beriktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf berasal dari bahasa Arab i'taqafa, ya'taqifu, i'tikafan, yang berarti diam, fokus, dan sungguh-sungguh dalam satu tempat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berdiam diri, fokus, dan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub ilallahi Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa i'tikaf adalah qat'ul mu'taqifi 'ala iqahu 'anid dunya wa ma fiha.
memutuskan hubungan dengan dunia dan segala permasalahannya. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku, serta orang-orang yang sujud." Ini merupakan salah satu dalil i'tikaf di masjid. Mengapa harus di masjid? Lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat yang sama Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian mencampur istri-istri kalian. Wa antum akifuna, sedangkan kalian beriktikaf fil masajid, di dalam masjid. Kemudian, bagaimana dengan kondisi kita saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk pergi ke masjid, yang tidak memungkinkan kita untuk beriktikaf di masjid karena adanya ujian virus corona ini, yang hanya memungkinkan kita untuk beribadah di rumah, stay at home. Bagaimana bisa? Maka satu jawabannya, tidak ada i'tikaf di dalam rumah. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat niat baik kita, telah mencatat niat yang sungguh-sungguh kita untuk beri'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah tetap mencatatnya sebagai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Watul iman rahimakumullah. Ada satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriktikaf pada 10 awal bulan Ramadan. Kemudian beliau beriktikaf 10 pertengahan bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adalah aku beriktikaf. Aku telah beriktikaf 10 awal bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Aku juga beriktikaf 10 pertengahan bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar." Kemudian Jibril alaihi salam datang kepada beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka barang siapa yang hendak beriktikaf, i'tikaf." Maka dari itu Rasul pun beri'tikaf bersama para sahabat. Lalu bagaimana hukum i'tikaf itu sendiri? Para ulama sepakat asal hukum i'tikaf itu adalah sunnah. Bahkan ada beberapa riwayat atau pendapat lain yang menyebutkan bahwa hukum i'tikaf itu adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sunnah ini. Namun bisa berubah menjadi wajib apabila kita sudah menazarkan terlebih dahulu atau sudah bernazar untuk melakukannya. Mana dalilnya? Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia melakukannya." Ikhwatul iman rahimakumullah. Ada yang bertanya, "Kapan waktunya beri'tikaf itu?" Waktunya kapan saja boleh, namun lebih diutamakan dan lebih dianjurkan pada bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW melaksanakannya pada bulan Ramadan. Apalagi lebih utama jika kita melakukannya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan kemuliaan malam awal. Bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar tidak bisa dipisahkan dengan i'tikaf. Sebab i'tikaf adalah salah satu usaha ikhtiar kita untuk mendapatkan malam Al-Qadar, malam yang mulia itu. Tentunya apabila kita ingin mendapatkan malam yang mulia itu, kita harus berikhtiar dan harus berusaha untuk mendapatkannya. Bagaimana usahanya? Yaitu tadi, dengan cara kita beri'tikaf. Dan kita tidak bisa beri'tikaf kecuali kita memenuhi syarat dan rukun untuk beri'tikaf. Lalu di antara syarat i'tikaf itu, yang pertama adalah muslim. Muslim yang seperti apa? Tentunya muslim yang sudah baligh atau mumayyiz, kemudian berakal, kemudian
suci dari janabah. Adapun rukun i'tikaf yang pertama adalah niat. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab niat adalah amal yang paling pertama Allah catat. Kemudian yang kedua adalah tempatnya di masjid. Mengapa harus di masjid? Kembali kepada firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tubashiruhunna wa antum 'aakifuna fil masajid. Ikhwatul iman rahimakumullah. I'tikaf selain sarana kita untuk mendapatkan malam Al-Qadar adalah juga sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat dengan Sang Pencipta. Lebih intens dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang harus kita kerjakan pada i'tikaf itu? Tentunya yang pertama adalah salat. Kerjakan semua salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Kemudian baca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, menuntut ilmu, baik itu ilmu tafsir atau ilmu yang lainnya. Kemudian tidak menggunjing, menggibah, dan tidak mengumpat. Mungkin itu di antara adab-adab yang matul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang-orang yang beriktikaf. Begitu banyak keutamaan bagi orang-orang yang beriktikaf. Di antaranya yaitu sebagai sarana kita untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian terjaganya kita dari perbuatan maksiat. Bagaimana mungkin kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita sehari-harinya atau 24 jam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan kita untuk sholat berjamaah kontinu dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kemudian membiasakan kita untuk selalu beribadah dengan khusyuk. Dan membiasakan kita untuk berlama-lama di masjid atau menggantungkan jiwa kita di masjid. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak akan ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Bagi siapa saja, salah satunya adalah bagi pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian i'tikaf juga membiasakan diri kita untuk hidup sederhana, hidup zuhud dan tidak tamak terhadap dunia. Dan yang paling penting, keutamaan i'tikaf itu adalah menjadi sarana kita untuk berintrospeksi diri, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, serta menjadi sarana kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah waktu i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya sarana dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita manusia yang lebih bersyukur, menjadikan kita manusia yang lebih baik, dan mudah-mudahan segala dosa, segala kesalahan, segala maksiat yang pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Semoga dengan adanya virus corona ini tidak menjadikan alasan kita berkurangnya ketaatan kita kepada Allah. Justru ini adalah kesempatan yang langka yang Allah berikan kepada kita semua agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan lebih khusyuk, tanpa permasalahan atau tanpa hiruk-piruknya, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan setelah berakhirnya Ramadan pada tahun ini, kita bisa menjadi manusia yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kelebihan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.